Brigade Al-Quds kembali melakukan serangan terhadap segerombol pasukan pertahanan Israel IDF di selatan distrik Gaza. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. Diduga segerombol tentara IDF itu sedang rapat perang di selatan lagi distrik Gaza. Berdasarkan informasi yang diunggah di Telegram pada Rabu, 13 Maret, video detik-detik serangan tersebut menunjukkan dua pejuang Al-Quds yang melakukan pengintaian terhadap kendaraan pengangkut personel IDF. Dalam aksi yang diduga terjadi saat rapat perang IDF, pejuang Al-Quds berhasil mendekati lokasi berkumpulnya tentara IDF. Tanpa menunggu lama, mereka meledakkan lokasi tersebut, menyebabkan tewasnya sejumlah tentara IDF. Nah itulah berita Palestina Israel hari ini, simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share, nonton juga video-video Dunia Update lainnya, yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar, sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya.